وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tentunya dirahmati dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat kurnia-Nya. Semoga kita berada di kalangan hamba-Nya yang bersyukur. Alhamdulillah, kita syukur sekali lagi kepada Allah dapat kita sembahyang subuh berjemaah. Semoga Allah terima sembahyang kita. Tentulah kita sambung hari ini surah Luqman, dan insyaAllah kita sambung ayat ke-14 dan seterusnya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fawassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan kami telah mewajibkan kepada manusia supaya mereka melakukan kebaikan kepada atau terhadap kedua ibu bapa mereka. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah daripada awal sampai waktu mengandung sehingga akhir tempoh penyusuannya. Dan tempoh menceraikan susunya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kamu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berterima kasihlah kepada kedua ibu bapa, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jika mereka berdua, iaitu ibu bapa, mendesakmu supaya engkau mempersekutukan aku, yakni Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku, kemudian kepada akulah, yakni Allah, tempat kembalimu, maka aku akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan, ayat ni adalah ayat duduk tengah-tengah atau di dalam dan antara pesanan Luqman kepada anak. Kalau kita tengok, Luqman telah memberi nasihat kepada anak dia dengan beberapa nasihat. Antaranya mengajar anak supaya beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan apa-apa. Itu ajaran Luqman. Setelah Luqman cerita kepada anak dia, maka Allah buat mari hak Allah cerita kepada kita. Seolah-olah dalam bahasa Arab dia kata jumlah muqtaridah. Jadi dia celah tengah-tengah tu Allah mari pesan. Luqman pesan ke anak, ngajar anak. Kemudian lepas ayat kita baca dua ayat ni, Allah cerita pula hak Luqman pesan ke anak dia. Dan antara dua pesan ni atau ajaran Luqman tadi, Allah raya pesan dia. Jadi kalau kita tengok, apabila mak ayah pesan ke anak, maka Allah mari pesan ke anak supaya buat baik pada mak ayah. Kerana itulah dia mari sini, wawassainal insan. Wawassainal insan ni maksudnya Allah, yakni kami telah berpesan kepada manusia seluruhnya, khasnya orang Islam, biwalidain, supaya buat baik cara melayani, menyantuni kedua ibu bapa. Dan pesannya Allah ni
betul-betul kena. Kena pada kita supaya kita buat baik pada dua ibu bapa. Kemudian nak cerita, Allah cerita tentang kesusahan ibu bapa dalam menjaga anak sejak daripada kandungan. Khususnya mak, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya, maknya mengandung tadi sejak daripada mula mengandung sampailah akhir melahirkan, bertambah penat daripada sehari ke sehari penat, susah. Wafisaluhu fi amain. Kemudian menyusu pula 2 tahun. Hak tu 9 bulan. Mengandung, hak ni 2 tahun pula. Kerana itulah semua tu 30 bulan. Wahamluhu wafisaluhu 30 syahra. Sejak daripada mengandung sampai ke tamat menyusu 2 tahun tu 30 bulan. Tu hak mak, khusus mak. Mak ayah tak masuk lagi. Ayahnya kurang pada tu. Walau bagaimanapun mereka kedua ibu bapa ni saling bantu membantu antara satu sama lain. Hak ni Allah nak cerita pada anak. Pada anak tu maksud kita lah. Buat kita adalah anak mak ayah kita. Nak rayak perik kesusahan, kepenatan dan berbagai dugaan yang kedua ibu bapa menanggung dalam ketika mengandung dan juga ketika lahir dan menyusu. Agak-agaknya manusia ni dia menyantuni ibu bapa dengan sebut dua kata tu cukup. Tak usah hak lain. Hak tu pun penat dah. Jadi mujur orang panggil mak ayah, mak khususnya menyediakan untuk mengandung. Sepatutnya kita sebagai manusia ni apabila mak kita mengandung kita tu, Allah, tak ada budi nak balas. Tak ada budi nak balas. Hak tu tak patutlah. Kalau sekiranya orang tak cara ke mak ayah, apalagi kecek, gerah, kasar, tak patut benar. Kerana tu Allah mari pesan. Kerana ketika kita duduk dalam perut mak, ketika kita apa nama 2 tahun dalam penyusuan tadi, kita tak ingat apa satu. Kerana tu Allah mari wawassayna, kami pesan. Pesan ni satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi banyak dalam Al-Quran ni Allah sebut dengan wawassayna. Kalau wawassayna tu kita perhatilah perkara penting. Ya Allah nak rayat kita supaya kita beri perhatian sungguh-sungguh. Kemudian anishkurli, wahai manusia, wahai insan, ushkurli, kena bersyukur pada aku, yakni pada Allah. Walaupun ibu bapakmu mengandung, tetapi ia menciptamu adalah aku, yakni Allah. Kerana tu kalau nak berterima kasih, maka syukurlah kepada aku. Waliwalidaika, dan berterima kasihlah dengan sebaik-baiknya kepada kedua ibu bapakmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua. Betul ibu bapa telah berkorban dengan begitu besar, tetapi hak sebenarnya, hak marimu ni manusia ke dunia ni, aku, yakni Allah. Biar tahu hujung jatuh kita. Asal usul dan daripada mana kita ni Allah raya. Supaya kita tidak lupa. Manusia ni tidak lupa dan tahu asal usul. Asal usulnya mak kita mengandung. Dan mengandung tadi dalam keadaan 9 bulan dan menyusu pula maksimalnya 2 tahun. Kerana tu Allah sebut 2 tahun. Lepas 2 tahun tak lebih menyusu lah. Orang panggil kena lepas susu. Jadi perkara ni, betul peringat manusia, tetapi sebenarnya mu dan ayah-ayah, mu ayahmu tu aku bawa, aku buat. Anishkurli waliwalidaika ilayal masir. Baik. Apabila begitu, dalam hidup kita ni macam-macam berlaku. Kadang-kadang anak betul, mak tak, kedua ibu bapa tak betul. Ada ibu bapa betul, anak tak betul. Dalam konteks ayat ni, Allah beri fokus pada anak bagaimana bergaul dengan ibu bapa andai kata mak ayah tu tidak Islam. Atau mak ayah
menyuruh anak melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam atau dengan perintah Allah. Ha, itu ayat yang kedua kita baca, iaitu ayat ke-15. Wa in jahadaka, kalau sekiranya kedua ibu bapakmu memaksa ala an tusyrika bi, supaya kamu melakukan syirik terhadapku, ma laisa laka bi ilm, yang kamu tidak tahu tentang ilmunya, tentang perbuatan itu, tentang perkara itu, fala tuti'huma, jangan taat pada kedua ibu bapa. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-14 tadi dia suruh kita santuni dengan sebaik-baiknya, namun apabila ibu bapa memaksa anak buat perkara tak betul, terutamanya syirik terhadap Allah. Semua kita tahu syirik ini dosa yang paling besar. Dan syirik ni, kalau syirik besar, maka orang itu selama-lamanya tidak akan dapat masuk ke syurga, kekal dalam neraka. Kalau syirik besar, iaitu syirik menduakan Allah atau menyembah selain daripada Allah. Kalau sekiranya ibu bapa kamu memaksa kamu syirik terhadap aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Walaupun suruh taat, suruh buat baik, tapi jangan taat dalam bab deraka pada Allah. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, namun walaupun tidak taat, kena buat baik, kena hidup dengan mereka, buat baik terus. Hak dosa tu jangan ikut, hak lain-lain kena ikut. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan dalam kamu apa ni, jaga dalam bahasa kita kan, cara meneladani buat baik kepada kedua ibu bapa kamu semasa sepanjang hayat di dunia. Walaupun berbeza agama, walaupun berbeza pemahaman, tapi kena buat baik. Terus buat baik sampai akhir hayat. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dicerita, sebab tu ayat ni ada kaitan dengan seorang kanak-kanak, masih kanak-kanak ketika tu. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, mak dia tahu. Apabila mak dia tahu, mak dia beritahu, mak dia yang pertama, mak dia perasak dia. Perasak ni kita panggil ridu api, perasak dia supaya lemah. Dia gatuh, tak pak tinggi, dia perasak balik bawah, dia anak tak dilemah. Kena asak. Apabila kena asak tu, nampak lemah, dia buat perasak pula untuk menyeksa lah dalam bahasa muda. Dan begitu juga mak dia ni mau buat lapar. Kalau mu tak kelik, tak balik berimel dengan agama hak tok nenek kita, aku tak si makan, tak si minum, sampai mati. Ni sebagai anak, tentulah tengok kesian ke mak ayah dengan keadaan tadi, ugutan tadi. Walau bagaimanapun, anak tu kata, mak, kalau mak nak makan, makanlah. Kalau mak tak si makan pun terpulang. Tapi hamba tidak akan kembali kepada agama hak umat semua apabila hamba ikut Islam. Andai kata mak ada 100 nyawa, tak usah kata 100 nyawa, mak hidup, mak mati, mak hidup, mak mati, 100 kali hidup, 100 kali mati, hamba tidak akan kembali kepada agama hak umat aja. Ahanilah tubiknya ayat ni. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku, iaitu sahabat Nabi tadi. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah kamu akan dikembalikan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu, dan aku akan cerita belaka apa yang kamu lakukan di dunia. Jadi tuan-tuan, ayat yang kita baca ni ialah ayat betul-betul Allah pesan kita, hubungan kita dengan mak ayah, dia hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan mak ayah ni dari dunia sampai akhirat. Dia ada
mak ayah ni doa pada untuk anak. Dan Allah pun ajar anak doa pada mak ayah. Antara doa ya Allah Subhanahu wa taala ajar kepada mak ayah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa anak. Doa mak ayah untuk anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku pasangan aku dan juga anak-anakku, yakni keturunan, sejuk mata mana, bahagia. Qurrata ain atau qurrata ain makna kita tengok anak-anak ni rasa lapar dah. Tidak susah. Sejuk mata mana kalau orang tua sebut. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami min azwajina, daripada pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrata ain, sejuk mata mana, damai. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami ni ya Allah orang pemimpin kepada orang yang bertakwa. Ada dua di situ. Yang pertama kita minta dengan Allah supaya Allah beri pasangan kita dan anak cucu kita aman bahagia, kita senang hati. Kemudian kita minta dengan Allah supaya kita jadi pemimpin, pemimpin kepada orang yang bertakwa. Pemimpin ni Allah garis sekali. Kita pemimpin ni tak nanti kita jadi apa-apa, tapi kita pemimpin di rumah tangga kita bermula. Jadi anak-anak kita, pasangan kita, kita harap, kita minta dengan Allah supaya Allah jadikan orang yang bertakwa. Dan kita juga jadi pemimpin kepada orang yang bertakwa tadi. Dua. Karena itulah kita minta supaya kita Allah jadikan orang takwa, dan apa ni pasangan kita dan anak-anak kita juga tergolong pada orang yang menyenangkan kita, iaitu orang bertakwa juga. Maksudnya kita minta kita jadi takwa dan anak beranak kita, pasangan kita jadi orang takwa, dan kita jadi pemimpin kepada mereka. Kemudian apabila kita ni Allah beri takwa, maka selesai masalah. Sebab orang takwa inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah sebut, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling takwa di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling, orang yang paling takwa adalah orang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum, orang yang paling mulia sekali di kalangan kamu, 'indallahi, kepada Allah, atqakum, orang paling takwa di kalangan kamu. Takwa ni kita tak boleh nak tahu siapa lebih baik, siapa lebih takwa. Karena takwa ni adalah duduk dalam hati. Dan hati ini akan mengarahkan anggota seluruhnya untuk melakukan kerja. Seolah kalau di Rasulullah bandingnya, hati ini serupa raja. Anggota lain serupa bala tentera dia. Dan anggota tubuh badan ni daripada kaki sampai hujung rambut atau sebaliknya, maka dia menjalankan tugas dan kerja. Hak yang mengarahnya adalah hati. Dan hati itu, apabila hati itu takwa, maka perbuatan dia arah untuk kebaikan. Begitulah sebaliknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut, kita hendaklah jadi orang takwa. Karena itu dalam puasa, kalau kita ingat lagi puasa sebulan itu adalah bertujuan untuk lahir orang bertakwa. Dan apabila masyarakat, keluarga takwa, individu takwa, masyarakat takwa, maka selamatlah dunia dan akhirat. Jadi kalau kita tengok pesan yang Allah Subhanahu wa taala sini adalah untuk kita sampai kepada takwa. Hak tu hak ayah, mak. Kadang-kadang orang terjemah tu mungkin ada silap sikit. Silap ke mana? Rabbana hablana min azwajina. Azwajina tu dia terjemah isteri. Dalam konteks ayat ni kalau kita terjemah isteri,
maka isteri tak sedo'a. Apa? Dia kata, minta supaya tu lelaki bini lagi. Kerana silap tajam. Sebenarnya, zaud dalam bahasa Arab, pasangan. Zaud ni pasangan. Kerana tu zaud boleh diguna untuk lelaki dan perempuan. Kalau orang lelaki-lelaki dia kecek kan, hazihi zaujati. Ini isteri saya. Betul. Kalau dia kata, hazihi zauji. Betul juga. Zaud boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Pasangan. Kerana itulah, pasangan ni, kalau kita tengok dalam ayat lain, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah mencipta semua makhluk ni berpasangan. Azwaj pasangan. Sama ada makhluk tu muncul daripada bumi, daripada diri manusia, dan apa mereka tak tahu, semuanya ada pasangan. Azwaj mana zauj pasangan. Jadi kena terjemah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami pasangan kami, anak cucu kami, apa ni, bahagia. Bahagia pada dia dan kita bahagia dengan dia. Kemudian untuk anaknya pula Allah ajar supaya berdoa untuk ibu bapa. Rabbighfirli warhamni waliwalidayya kama rabbayani shaghira. Itu dalam surah Isra. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ya Tuhanku, tolong aku padaku dan berilah kasih sayang rahmatmu padaku. Rabbighfirli warhamni waliwalidayya, dan juga berikanlah keampunan dan rahmat kepada kedua ibu bapakku. Warhamhuma kama rabbayani saghira, dan sayangilah kepada kedua ibu bapakku sebagaimana mereka menyantuni, menyayangi padaku ketika aku kecil. Hak tu hak kita, adik kita, minta kepada Allah supaya mengasihi, menyayangi, mengampuni kedua ibu bapak kita. Ada maknanya ibu bapa pun ada minta, dan kita pun ada minta untuk ibu bapa kita. Kemudian ada ayat lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta kepadamu supaya engkau beri kepadaku bersyukur terhadap nikmat yang engkau limpah kurniakan kepadaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan dorongkanlah aku supaya aku buat amalan yang engkau redha. Wa aslih li bi dhurriyyati, dan tolonglah comel zuriatku. Wa aslih li bi dhurriyyati, tolong comel, tolong beri orang yang baik, apa ni, anak cucuku baik. Wa ala waliday, dan juga kepada ibu bapa. Wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik, aku bertobat kembali kepadamu. Wa adkhilni waj'a inni minal muslimin, dan aku orang Islam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Saya terlupa. Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, tolong belah beri padaku supaya aku dapat bersyukur kepadamu di atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepadamu, dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua ibu bapaku. Kita dalam doa ni, dalam surah Ahqaf ni, dia diraku sekali. Kita doa, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita bersyukur terhadap nikmat yang dia beri, dan kita berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita, dan supaya kita buat amal soleh, dan kita doa supaya Allah apa ni, memberi kebaikan comel anak cucu kita. Akhir kita kata, ini tu ilaih.
Ya Allah, aku dalam hidup aku ni ada kesalahan-kesalahan yang aku buat dan aku bertobat kembali kepada-Mu. Wa inni minal muslimin, dan aku adalah orang Islam. Dalam doa yang sama, hampir sama, iaitu doa Nabi Yusuf alaihissalam, dia disebut wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi ayat yang berhubung dengan ibu bapa ni sangat banyak di dalam Quran. Dan begitu juga hadis-hadis sangat banyak di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, dalam hidup hamba ni hamba nak buat baik ke siapa? Rasulullah kata, mu'. Lepas tu mu'. Lepas tu mu'. Lepas tu ayam. Maknanya kedudukan mu' lebih tinggi dalam bab ni daripada ayam. Ayam memanglah besar, tidak nafi besar, dia berusaha berbagai-bagai untuk membahagiakan anak. Tetapi mak ni kerana dia mengandung dan nyusu, hak ni hak tak ada dengan ayah. Kerana itulah hak mak tiga kali lebih besar daripada hak ayah. Dia kita orang laki-laki ni tak boleh kecil hati. Kalau anak letak mak dia lebih daripada kita, jangan ingat kecil hati. Betul. Hak mak lebih besar daripada hak ayah. Tapi apa ni, dalam kedua-duanya anak kena hormat belakang, kena sayang belakang. Ayat ni ni sebenarnya kan, kalau ngajar budak-budak, kita pun budak juga, budak lama, budak-budak kan. Sebab kalau kita tengok, bukan semua, ada budak-budak yang tak cara sama ayah, kecek kasar. Dan apalagi kalau mak ayah tidak berpelajaran, anak berpelajaran, kadang-kadang nak mengaku depan orang mak ayah tak sih, malu. Ada zaman dulu, zaman bila pun, sebab apabila dia tengok dia sayang-sayang dia mak ayah, mungkin mak ayah dia pun berpelajaran atau ada kedudukan, ada nama. Mak ayah kita kan tak ngaji, malu nak ayah kau orang mak ayah kita. Dan perasaan ni sebenarnya tak boleh ada. Mak ayah kita, itulah mak ayah kita. Itulah mak ayah kita, ya Allah anugerah kita. Ia melahirkan kita walaupun berbagai kekurangan ataupun buta huruf atau miskin sebagainya. Jadi inilah Allah mengajar kepada kita, dan kita insya-Allah kita pakai royak ke anak-anak kita. Tugas dan tanggungjawab ni selama-lamanya akan berlaku walaupun kita telah tua, kita telah dewasa, tugas ni tetap ada. Mohon setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi bila ada masa. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ayat 16 sampai ayat yang ke-19, InsyaAllah. Subhanallah. Ya. Masalah takwa, manusia takwa. Ya. Yang mana yang dikatakan manusia takwa? Manusia takwa. Ya. Adakah dengan maya ke bahasa? Yang mana? Okey. Takwa ni kalau kita pergi masjid, hari ni kita lagi maya-maya ni, tu imam selalu pesan ittaqullah lah. Ittaqullah tu salah satu rukun daripada rukun khutbah. Baru ni mana di Selangor tu imam tak baca rukun ittaqullah. Saya baca lah apa ni Facebook, kena maya zuhur, kena maya qada. Kata dia lah mau baca situ lah. Taqwa ni ialah bahasa mudahnya buat hak Allah suruh, jangan buat hak lain dengan penuh taat. Gapo saja yang Allah suruh kita boleh buat, kita buat. Dan apa jua yang Allah larang, kita tidak buat. Tu taqwa. Dan buat tadi dengan penuh rasa taat dan tanggungjawab. Supaya semaya itu masuklah. Kita buat sesuatu perkara yang Allah suruh dengan rasa taat dan tanggungjawab. Taat pada Allah, dan ini tanggungjawab kita. Kita buat tu ikhlas. Itu takwa. Dan begitu juga kita tidak buat hak Allah larang dengan penuh taat dan tanggungjawab. Hak Allah larang ni tak banyak berbanding dengan hak Allah larang tu.
tidak susah nak buat, yang ni tak buat je. Tapi kadang-kadang payah nak tinggal. Dia biasa buat. Sebagai contoh, Allah lagi kita bau. Rasa mari nak bau tapi tak buat. Sebab apa? Kerana Allah lagi. Dan kalau kita bau, Allah tahu. Tak buat kita. Maka itu adalah takwa. Gitu juga hak-hak Allah lagi, hak-hak lagi. Sama juga dalam ni kata, kita tengok somek, so apa ni, posting dalam WhatsApp kita masuk. Bagian ni betul kan? Tak. Kita tak buat lagi. Kita tak posting lagi lagi. Sebab kita tak tahu betul tak betul. Apalagi orang tak betul. Jadi, apa kita tak posting? Sebab kita, tanggungjawab kita, jangan kecek bagian tak tahu. Apabila kita tak tahu, kita tak buat. Dan tak buat ni apa? Allah lagi. Apabila Allah larang ni, kita sama ada orang tengok, kalau tak tengok, kita tidak akan buat satu perkara, ya benda tak betul. Atau tak tahu betul benar. Maka itu takwa. Mana kita takut pada Allah. Takwa ni dalam bahasa mudah ialah al-amalu bit-tanzil, al-khawf minal jalil, waridha bil-qalib, wal-istadad liyawmir rahim. Apa ni? Sayyidina Ali ayat 4 kan. At-taqwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wal qanaatu bil qalil, dan cukup dengan apa yang ada. Wal isti'dadu liyaumir rahim, dan bersedia untuk mati. Kalau orang nak mati dia tak buat dah, kalau orang tak mati. Kalau orang nak mati buat kau tak boleh lagi tu. Pelik benar. Nih. Jadi al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu. Dalam bahasa lain wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahim. Jadi takwa ni kita takut pada Allah. Kita buat sesuatu perkara adalah taat dan takut pada Allah dan beramal mengikut syariat yang diturunkan. Dan cukup berpada dengan apa yang Allah beri, maknanya kita tidak akan ambil orang, kemudian bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tu tiap-tiap hari jemaah tu ittaqullah sama. Cumanya apa dia tengok fungsi khutbah tu tak sama. Tak apa dah. Jadi orang di semayang jemaah ni dia rasa tak ada gapo tu. Sedekah hok mula-mula ittaqullah ayuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Saudara semua, marilah kita bertakwa betul-betul pada Allah, dan saya pesan takwa ni kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Apa dia takwa? Iaitu buat hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang. Cuma kadang-kadang dak cara apabila kita sendiri boleh jadi orang banyak ketua tidak menghayati. Tidak menghayati itu, dia pun leka, kita pun leka. Jadi tak ada interaksi. Sebenarnya khutbah ni nak nak beri arahan. Walaupun pendek tak apa, beri arahan. Tapi dah fungsi ketua tu tak ada. Tidak tak sapa, bukan tak ada, tak sapa. Makmum pun tak ada gapo-gapo, tu email pun tak ada gapo-gapo. Akhirnya nanti sembahyang. Hak tu hak terjadi dah. Jadi lagu mana nak buat nak ejah mula. Boleh jadi gaya tu email tu kena sorot degah. Degah tu dengan mikrofon tu. Tapi ngatuk juga. Tak tahu boleh jadi kena tengok balik lah hukum mana. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan pada hari ini, setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Marilah sama-sama kita أخيري يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq wa la yahdiha illa ant. Wasrifna an sayyi'ha wa la yusrifna an sayyi'ha illa ant. Rabbi ighfir lana warhamna wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا Inna tubna ilaih wa inna minal muslimin wa adkhina bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma rabbana atina bid dunya hasanata wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.